Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Sebelum saya mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya untuk mengikuti perkembangan promo-promo menarik dari toko kami. Nah, kalau untuk cara pemesanan ordernya, seperti biasa, dengan menghubungi nomor WA saya hanya 1085156525902, itu di deskripsi video sudah saya tuliskan nomor WA-nya, dan rekening saya pun hanya satu dengan atas nama saya sendiri, Roy Ardiana BRI, ya Om, BRI atas nama saya sendiri Roy Ardiana. Nah, apabila selain di nomor WA tersebut dan nomor rekening selain tersebut, mohon berhati-hati bertransaksi dengan mengatasnamakan toko kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview bocap Trigger Might yang semi tiup, ya Om. Ini ready stock kembali. Harga promo murah meriah, dor gebluk pokoknya, Om. Semi tiup bocap Trigger Might tabung 500 cc, banyak varian pokoknya, Om. Ada yang popor Tomahawk klasik mat, terus del popor Smart Neo, ada ready kurang lebihnya 20 unit. Pokoknya tinggal gas saja pokoknya, Om. Ya, tonton sampai habis, nanti saya akan terangkan lagi spesifikasinya. Terus ini unitnya punyanya Om siapa tadi yang di Rio, saya pinjam unitnya Om untuk media promosi sekalian buat konten Omnya yang di Rio. Punya tonton sampai habis Om, nanti saya akan terangkan spesifikasinya lebih jelasnya, terus promo harganya, pokoknya dor gebluk punya Om. Oh ya, untuk jarak panduan saya ini kurang lebihnya 25 meteran titik sasaran, lingkaran itu selebar tutup ballpoint. Kita maksimalkan nitik di satu lubang atau grouping rapat titik gitu ya Om. Semuanya dor gebluk, nitik terus Om. Coba pindah di tempat lain Om, daripada dikatain nggak ada mimisnya. Nah, oh, nggak loncatnya sama sekali, itu ada mimisnya atau enggak? Nah, itu kelihatan Om. Nah, tuh mimisnya kelihatan Om. Cari sini Om. Pokoknya dur gebluk Om. Bocap semestio. Amat ya. Oh, pokoknya nitik terus Om. Terus mungkin cukup ya Om untuk pengambilan review akurasinya. Kita lihat unitnya. Oh boy, bocap Trigger Might. Nah, yang semi tiup nanti pokoknya saya terangkan semua spesifikasinya. Coba kita lihat SFPS-nya Om. Nah, bentar saya fokuskan dulu Om. Ini yang pada tanya FPS-nya kurang lebihnya serjuan, kurang sedikit Om di tekanan angin. Nah, ini kurang lebihnya dari tadi masih di 500. Masih awet nih Om. Nah, setelan powernya Om, nah itu masih di tengah-tengah setelan standar. Nah, sama lah Om, sama kurang lebihnya seribuan. Tapi nih bisa nggak sih ini menggunakan mimis yang berat, mimis Hercules yang 13 grain. Maklum ya Om, itu angka belakangnya agak berubah-ubah, bisa naik turun, soalnya agak pakai ini Om. Nah, normal stabil pakai regul. Kurang lebihnya seribuan ya Om. Kita langsung saja review dalam ruangan. Berapa kepanjangan videonya Om? Ini proses pengiriman, ada moroder juga. Nah, kalau untuk stok yang lain
Nah ini kalau untuk stok yang lain ini apa bocap trigger matnya banyak varian pokoknya om, kurang lebihnya ada 20 unit. Terus ini moroder titaniumnya yang tempo hari saya buat promosi. Terus ini yang moroder monoled. Nah ini varian terbaru om, model popornya pokoknya mewah tampilannya om. Terus kalau ini untuk moroder OD38 juga masih ready, silahkan barangkali ada yang minat atau ingin melakukan order langsung digas wae om. Terus ini bulbup juga masih numpuk, pusing mau ditaruh di mana om, siap gas partean mas, pokoknya langsung di WA kan saja om. Nah kita langsung saja menerangkan spesifikasinya. Nah ini om, apa tadi unitnya yang baru saja kita ambil review akurasinya, kurang lebihnya pokoknya door gebluk loseran pokoknya om, bocap efek kron yang semi CNC, tabung jenong semi tube ya om, nanti semua saya akan terangkan lagi lebih jelasnya. Terus sebelum saya mulai, seperti biasa barangkali ada yang ingin mengikuti kegiatan saya selain di YouTube, itu di apa Facebook saya Ardian Sport dan Instagram saya Ardian Sport Channel. Nah itu di deskripsi video semua sudah saya tuliskan dan saya jelaskan ya om ya. Nah itu barangkali ada yang mengikuti kegiatan saya selain di YouTube gitu kan, kalau di live streaming, unboxing, testing ini, testimoni pembelian dan hasil garapan dan sebagainya, kalau sempat saya dokumentasikannya di Facebook dan Instagram saya itu ya om ya. Nah kita langsung saja menerangkan spesifikasinya. Ini punyanya omnya yang di Rio. Ini voice-nya udah digi coba islah gak bos islah. Nah ini punyanya omnya yang di Rio, saya pinjam unitnya ya om untuk media promosi. Nah ini model apa ini, popor tombol yang pilihannya omnya, varian popor tombol. Ini chambernya chamber monoblock ya om, semi CNC, semi tube, tabung 500 cc, panjang laras kurang lebihnya kising-kising piro iki. Banyak varian om, ada yang 60. Nah, ini yang varian 55 cm. Nah, ini panjang larasnya serombong OD22. Nah, kurang lebihnya oh ya, kalau untuk variannya banyak om seperti yang saya tunjukkan di video di pertengahan tadi. Terus ini ada varian yang lain juga, pokoknya banyak pilihannya, tinggal ditanyakan saja untuk pilihannya, warna, model popor dan sebagainya itu ya om. Di deskripsi video sudah saya terangkan nomor WhatsApp saya, banyak varian, kurang lebihnya ada stok ready kurang lebihnya 20 unitan. Nah kita langsung saja menerangkan spesifikasinya lebih jelasnya. Ini bocap trigger mat yang semi tube, tabung jenong 500 cc, chamber monoblock, terus apa ya, sistem magazin dan cycle shoot. Nah kita terangkan dari popornya, ini popor model varian yang tombol bantalan pipi seperti biasa. Ini triggernya trigger mat ya om. Terus di sebelah mana nih, sebelah kanan kegiatannya ada seat lever, cancel kokang seperti biasa. Terus pengisian anginnya ada di adapter sambungan ya om, adapter tabung sambungan model jantan, tinggal colok ke semua jenis pompa. Tabungnya tabung jenong 500 cc, panjang laras yang tadi ada varian, ada yang 60, ada yang 55 cm. OD13 alur 12 seperti biasa, pancing plus baja pilihan, sponnya dor gebluk om. Serombongnya ini serombong 19. Nah kurang lebihnya kalau untuk varian sebelah sini, langsung ambilkan view-nya saja om, lebih dekatnya biar mempersingkat waktu, enggak kepanjangan videonya gitu om. Nah kita mulai dari popornya, ya ini popornya tadi popor model apa ini, model tombol. Terus di sebelah kanan ya seat levernya, terus cancel kokang kegiatan yang di sebelah kanan. Terus yang ini triggernya ya om ya, nah ini model trigger mat. Terus setelan senggol bacoknya, nah ini di belakang sini ya om, setelan senggol bacoknya, soalnya kadang ada yang om kok dikokang kok nggak mau nyantol itu. Nah itu tinggal di setelan triggernya saja om, itu diputar putar undar undir terus di belakang sini, itu setelan triggernya.
soalnya yang namanya di pengiriman banyak guncangan dan sebagainya. Nah ya, pasti bergeser, soalnya ini baut hidup. Nah ini ya om, baut setelan tiger ini baut hidup om, nggak mati gitu. Jadi kalau guncangan di pengiriman pasti ada geser-gesernya, baut apa tiggernya kadang ada yang nggak nyantol gitu, lihat tinggal disetelin aja tiggernya. Terus kalau untuk penampakan baliknya, nah ini untuk penampakan baliknya, nah ini om, penampakan baliknya ini safety locknya ada di sebelah kiri ya om. Nah ini safety locknya biasa ciri khas dari tinggir mat, safety locknya sebelah kiri, nggak ada kegiatan apa lain lagi. Campurnya semi CNC, manometer di sambungan adaptor di mana ini sebelah kiri. Nah untuk tinggirnya tadi sudah dijelaskan, terus panjang larahnya juga tadi sudah dijelaskan, tabungnya. Nah kurang lebihnya, oh ya kalau ini setelan power, nah ini omnya dinamakan setelan power itu ini si topalel harakat dengan. Nah ini om, setelan power itu ini om, tinggal diputar-putar saja, mau keras, mau ngirit, mau hemat, atau mau big game katanya, mau berburu gajah lah apa artis, pokoknya ini nih om, diputar-putar ya om, saya mentok ya karena mau diwir apa-apa om. Nah tinggal diputar-putar saja untuk lebih jelasnya gitu. Apa untuk barangkali ada yang ingin menambah kekuatan powernya, nah tinggal diputar-putar setelan powernya saja gitu ya om ya. Ya mungkin kurang lebihnya untuk view close up-nya lebih dekatnya untuk bocah varian bocah tringger mat sama tiup, barangkali ada yang ingin melakukan order silahkan digas saja ya om. Harga sekarang masih promo, menggunakan harga yang kemarin, harga unit saja 3.250, kalau dengan kelengkapannya kurang lebihnya 3.500 ya om. Kalau ingin full set tambah tele, pompa, terus laser, kaos, sesopo wae takok kewe langsung di deskripsi video, semua sudah saya terangkan, nomor WhatsApp saya itu hanya satu gitu ya om. Terus kita lanjut lagi mempersingkat waktu dead stock sekalian tadi apa ya. Nah kalau untuk varian bullpup masih banyak om, silakan dikasih saja bullpupnya. Nah ini besar, pendek om, ini tanting cukup ringan, kecil-kecil cabai rawit om. Nah ini kecil-kecil cabai rawit bulbuk pulsar yang varian monoblok, ringan sekali om, kurang lebihnya gak ada 3 kilo kayaknya, monoblok tabung bocah 460cc yang model panjang ya om. Saya serasikan dengan modelnya, kalau tabung jenong nanti kelihatan jendol gitu om. Nah ini saya menggunakan yang tabung 460cc biar kesan elegannya masih dapat gitu om. Dan yang pulsar yang tabung UD32 E38 juga tabung dual juga masih ready. Terus untuk Predator yang ini, Predator varian yang bertumpuk ya om, nah ini juga masih ready, barangkali ada yang ingin melakukan order langsung digas saja full hitam om, is koyo Brimob om. Terus apa lagi ya, terus ini opo ya, nah ini Moroder Monolet. Nah, Moroder Monolet tabung dural OD38, jambernya jamber monolet ya om, manometer di depan. Nah ini nanti di lain kesempatan saya akan buatkan reviewnya lagi, penjelasannya lagi untuk varian obi Moroder Monoletnya, yang varian new model popornya ya om, pokoknya popornya tambah cakep pokoknya om. Nah, barangkali ada yang ingin melakukan order, silahkan digas saja. Itu deskripsi video, nomor WhatsApp saya ya om. Terus apa lagi ya? Ya kurang lebihnya kalau untuk bocah tinggir mat, variannya ya wis koyo ngene iki om. Di sebelah saya ada banyak varian, soalnya 20 unit itu banyak om. Tak gelar kabeh, tak kamot gunane. Ada popor Tom Hall klasik, terus mat, model popo kelas apa klasik Smarnio, macam-macam warnanya, merah, biru, hitam juga ada, tinggal tanyakan saja untuk ketersediaannya gitu ya om. Harganya tadi sudah saya jelaskan kurang lebihnya seperti itu. Terus pokoknya ya banyak yang saya mau sampaikan om, tapi kadang saya suka lupa kalau sudah melakukan recording gini. Mungkin cukup saja, kalau ada yang kurang jelas atau bagaimana bisa langsung menghubungi WhatsApp saya, itu di deskripsi video sudah saya jelaskan daripada kepanjangan videonya. Terus apa ya, salam lestari, salam sejahtera, semoga selalu diberi kesehatan. Salam saya Roy Ardiana dari Ardian Sport Channel, terima kasih.